Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat odong-odong tertabrak kereta di perlintasan Supidang di Selepu Kabupaten Serang, Banten bertambah satu orang yang merupakan balita. Total korban tewas akibat peristiwa tersebut menjadi 10 orang. Korban meninggal dunia akibat odong-odong tertabrak kereta di perlintasan Supidang di Selepu Kabupaten Serang bertambah satu orang yang merupakan balita. Total korban tewas menjadi 10 orang. Pasca kecelakaan, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Herbida Serang selama 4 hari dan mendapatkan tindakan berupa kraniotomi atau operasi untuk mengangkat gumpalan darah dari kepala korban, namun korban tidak dapat diselamatkan. Korban meninggal akibat kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api bertambah satu orang yang merupakan balita. Korban tersebut sempat dirawat selama 4 hari pasca kecelakaan dan mendapatkan tindakan operasi dari tim dokter rumah sakit. Sementara korban yang mengalami luka baik ringan maupun berat berjumlah 23 orang. Sebelumnya, odong-odong tertabrak kereta diduga karena pengemudinya terlalu keras menyalakan musik odong-odong tersebut, sehingga tidak mendengar adanya bunyi kereta datang. Dari Serang, Banten, Maisa, iNews, melaporkan.